Aksi penjambretan handphone milik pesepeda di Palembang beberapa bulan lalu sempat ramai di media sosial. Peristiwa terjadi di kawasan Pasar Cide Palembang. Dari rekaman video viral inilah, polisi akhirnya mengetahui identitas pelaku dan membekuknya. Tersangka diketahui bernama Akbar Ruslan, warga kecamatan Kalidoni Palembang yang tertangkap sekembalinya dari Jakarta. Bersama tersangka, polisi menyita motor yang digunakan saat melakukan kejahatannya. Perampasan ini dilakukan secara spontan dan cepat oleh pelaku kejahatan, dan ini sudah berulang dengan pelaku yang sama. Tas pinggang yang digunakan dilakukan perampasan secara paksa, pengambilan secara paksa, sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian tas pinggang maupun beserta isinya. Dari catatan polisi, tersangka merupakan penjahat kambuhan yang beberapa kali dipenjara karena kasus serupa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.